Saya excited sebab Disney Princess dah keluarkan Toys Color Reveal. Tapi sebelum tu korang dah dapatkan ke belum saya punya sunscreen yang comel ni? Ni limited edition tau and dia unik sikit sebab texture dia warna hijau. Nampak tak warna light green ha? Kenapa warna hijau? Sebab dia boleh kurangkan redness dekat kulit. Yang penting dia cepat meresap and dia tak membuatkan skin kita rasa oily lepas pakai. Okay, dan promo video cari rezeki ha? Kalau aku tak buat video tadi macam mana aku nak cari duit beli toys ni? First kita nak box yang ni, yang Disney Princess ni ha? RM59.90. So dia akan review lah princess mana yang akan keluar. Yang ni kita boleh buka. Kita boleh buka jadikan crown. Ni patung pertama yang kita dapat. Kesian dia kena simbah cat. Itulah siapa suruh hutang alung. Lain kali hutang dengan angah. Lepas tu kita ada cincin dengan crown. Dan kita dapat skirt. Sekejap ni skirt ke alas meja? Last kali kita dapat katak yang tersenyum lebar nampak gigi. Yang ni pakai Colgate ke Fresh and White? Princess ni kita lemaskan dia goncang-goncang dalam air. Yeay, kita dapat Princess Tiana. Next, kita ada Frozen. Frozen punya mahal sikit. RM69.90. Mungkin ada snow dalam ni. Macam biasa, crown dia boleh buka. So, ni dia patungnya. Dia ingat cat full biru macam ni. Aku tak tahu kau tu UT. Lepas tu kita dapat... Ni apa? Senduk kau. Yang ni pula aksesori dia. Last kali kita dapat ni. Oh la la. Goncang-goncang. Ha, yang Frozen ni dia magic sikit. Bila kita letak air dia jadi snow. Patutlah mahal. So ini dia yang kita dapat. Queen Yuti dan juga Saka Beliau.